kembali di mesyuarat aras pertama Ibu Pejabat untuk tahun 2020. Saya dan rakan setugas saya, Faris, akan menemani Anda selama lebih kurang dalam 10 menit untuk membentangkan aktiviti-aktiviti KSRM bulan ini. Baiklah, agenda pertama adalah untuk kelahiran cahaya mata. Berikut adalah senarai staf yang baru sahaja menimang cahaya mata. Kita lihat senarai staf PC. Tahniah kami ucapkan. Seterusnya, untuk perkahwinan, berikut merupakan staf kita yang baru sahaja menamatkan zaman kerja mereka. Kita lihat senarai staf di sini. Tahniah kami ucapkan dan selamat pengantin baru. Seterusnya, untuk kontribusi kita yang terakhir. Seperti yang kita tahu, bagi mereka yang hidup, pasti akan ada juga kematian. Berikut adalah senarai staf-staf kita yang telah kehilangan ahli keluarga mereka yang tercinta. Seperti itu. Dengan ini, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah buat mereka. Bagi yang non-Muslim, bolehlah membaca doa dengan cara tersendiri. Al-Fatihah. Untuk agenda seterusnya adalah berkaitan Majlis Makan Malam Tahunan HQ 2019. Tetapi sebelum itu, kita lihat VT ini. Selain itu juga kita ada
muda. Dan kita juga ada pelbagai jenis makanan yang disediakan pada malam itu khas untuk anda. Jadi jangan lupa datang pada malam itu. Di samping itu juga, selain makanan yang enak, kita juga menyediakan pelbagai jenis hadiah yang menarik, yaitu hadiah cabutan bertuah, dan semestinya ini sangat dinanti-nantikan oleh anda semua. Dan selain itu juga kita ada persembahan yang cukup hebat dan pastinya memukau pada malam itu nanti. Jadi, apa tunggu lagi? Sudahkah anda mengesahkan kehadiran anda kepada admin masing-masing? Kalau belum, sila buat dengan segera sebelum atau selewat-lewatnya 24 Januari tahun 2020. Jangan terlewat ya. Dan satu peringatan yang penting kepada anda, anda diminta untuk membawa staff ID anda yang akan digunakan semasa pendaftaran dan juga untuk cabutan bertuah. Jangan lupa ya. Dan kita jumpa di majlis makan malam Ibu Pejabat Maidin untuk tahun 2019. Jumpa anda di sana. Sekian dahulu pembentangan aktiviti-aktiviti KSRM untuk kali ini. Kita bertemu lagi di bulan hadapan. Dan bagi yang menyambut perayaan Tahun Baru Cina, kami ingin mengucapkan Kongsi Pacai. Hati-hati di jalan raya. Bye.